Ini pertanyaan dong. Nongkrong-nongkrong lagi dong. Ayo, kita. Kalau sama Megan masih sering kontekan enggak? Masih banget. Enggak banget emang sih. Masih banget. Enggak banget. Jadi gini guys, grup KKN di Desa Penari itu kalau di WhatsApp namanya Ular. Karena sangat sering bersentuhan dengan ular tuh tiap hari. Itu masih sering kontekan. Itu benar-benar bisa tiap hari kita ngobrolin hal yang receh gitu, kayak misalnya, "Eh, si ini ini si ini ini." Itu gitu. Itu kayak abis selesai syuting tuh orang tua itu benar-benar enggak pernah lost contact. Jadi kita masih sering kontekan. Kayak misalnya ada yang ulang tahun, siapa misalnya Om Kiki, Kak Aulia Sarah kemarin, terus Agni, semuanya. Semuanya Kak Kelvin. Semuanya diinin, disebutin di situ. Kayak kita masih sering banget kontekan. Hai Kak Randy, apa kabar? Randy Martin. Kehitung gak punya penghargaan nyanyi berapa? Wah, kalau dibilang ada nanya Megan Domani, bukan Megan Tara. Itu gak punya penghargaan nyanyi berapa? Wah, jujur kalau ditanya seperti itu, karena aku yang tadi aku bilang yang baru kecemplung di dunia tarik suara, jadi ya kalau untuk penghargaan belum ada. Maksudnya kayak piala gitu ya aku belum punya gitu. Tapi kan yang aku sering bilang gitu di dunia entertainment ya, kita jangan sampai mengharapkan sebuah penghargaan karena itu nanti jadi bumerang buat kita dan beban juga. Jadi sebelum mau jalanin satu project tuh mikirannya, oh gue harus dapat penghargaan nih, dapat piala. Misalnya apa kalau di musik apa? Billboard ya? Billboard Indonesia. Billboard. Terus apa? SCTV Award. Kok gitu sih? Panasonic musik. Panasonic juga ya? Indonesia. Iboma? Bukan. Iboma mah film ya? Apa ya? Apa ya kalau musik aku enggak tahu-tahu enggak tahu gitu. Nah, misalnya gue harus dapetin Billboard lah. AMI Award. Itu nanti jadi beban gitu, kayak ya boleh sih jadi motivasi, tapi ya ada berkarya sesuai hati dan ada porsinya gitu loh. Maksudnya kayak ntar kalau kita mikirin piala nih, saya gak dapet piala, wah itu jadi kecewa banget guys. Sama kayak di dunia acting juga kayak gitu tau. Aku nih misalnya kalau mau syuting terus aku mikirin, oh gua harus dapet piala Citra, piala FFI. Itu bener deh. Bener. Ada temen aku yang kayak gitu soalnya, yang aku pernah share. Ini aku bukan gosipin orang ya, tapi aku cuma sharing untuk kalian juga pengalaman-pengalaman. Kalau misalnya punya temen yang mengharapkan sesuatu hal yang istilahnya apa ya, kayak ekspektasinya tuh kejauhan, ketinggian, nanti kalau misalnya udah nih gak sesuai ekspektasi ya pasti bakalan kecewa banget. Aku pernah punya temen, dia mau syuting film ini untuk dapat piala Citra. Apa ngincer piala Citra ya, Pak? Yeah. Ngincer piala Citra nih gue di sini. Aku dalam hati aku terlalu bab-bab. Enggak apa-apa. Aku kan ini sharing, Pak. Sharing. Lihat-lihat dulu. Enggak apa-apa. Nonton gimana? Ya, enggak apa-apa. Ngincer piala Citra. Curcol banget ya aku. Terus aku dalam hati aku kayak gini. Nggak apa-apa sih, mungkin itu dia mau jadiin motivasi. Tapi balik lagi, motivasi atau apa ya, motivasi boleh tinggi, tapi ya harus kita redam dulu ego kita gitu, supaya bisa ngejalanin semua itu dengan ikhlas, dengan apa Pak, dengan dari hati. Tulus. Tulus kemana ya? Gue kangen nonton konser. Langsung ingat Tulus lagi. Waktu itu di mana deh, Rolling Stone ya? Oh ya, aku pernah nonton konser Tulus guys. Jadi Tulus. Oh ya, Kak Tulus. Jadi waktu itu dia lagi isi Soundtrack-likas ya, tiga Soundtrack-likas. Terus aku diajak sama ada manajer aku dulu, namanya Kak Ari. Terus aku lagi syuting sama ini, ada Divariansyah, idola cilik dulu. Aku syuting lah, terus tiba-tiba aku dikasih tiket free sama Kak Ari nonton Tulus. Wah Kak, aku mau banget, dia ngisi soundtrack film aku tuh, aku ngefans juga. Terus tiba-tiba aku datang kan, rame. Ketemu siapa? Kak Ia. Kak Saskia Diemis.
ramai banget guys. So aku nonton dari bawah gini. Kak Tulus, Kak Tulus. Terus dia notice gitu ya. Eh kamu mau nyanyi gitu. Dari panggung tuh ngomong, baik banget orang emang. Kamu mau nyanyi, sini deh. Eh tapi jangan nyanyi deh, nanti job saya diambil. Padahal aku waktu itu belum bisa nyanyi guys. Belum tahu gitu cara nyanyi yang benar seperti apa. Apalagi nih guys. Itu di Rolling Stone apa hard rock sih? Itu hard rock. Rolling Stone mah gak ada kafe. Ih, kok ada cuy di Kemang. Oh udah lupa aku. Mbak ada nanya, Atisa mau gak jadi pacar aku? Kalau cocok, kita lanjut ke pelaminan. Boleh, ke rumah aja dulu. Iya langsung ditantangin. Nah, nanti dia baper loh, Mbak. Bisa sayang, saran aja untuk panggil guru ngaji private biar bacaan Qurannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Masya Allah, sarannya bagus banget. Ada kita kan ada. Aku ada kebetulan guru ngaji waktu itu yang itu ya, nenek itu ya. Iya, guru ngaji. Memang untuk sekarang jujur belum terlalu rutin seperti dulu lagi karena soal waktu, tapi aku selalu ngebiasain untuk apa ya, belajar sendiri gitu supaya, karena itu penting banget. Terima kasih ya sarannya, penting banget untuk apa ya, untuk bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap sore kalian baca itu deh. Bagus banget itu kata mamaku, supaya dilancarin terus niat baik kalian, terus diberkahi terus setiap langkahnya. Ya kita wallahu alam ya, maksudnya ya kita baca itu karena ya memang tujuan kita ya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ya kita kan ya, makanannya gak ada. Doa aja sih maksudnya. Bagus banget itu surat-suratnya. Alhamdulillah aku dikasih banyak yang ngasih aku surat ini, surat itu, ada beberapa teman-teman aku. Dan ada surat cinta enggak? Ada juga. Oh, ada. Oh, baik. Terus dek, ada Dek, kiri, Dek. Apa? Bebe. Kita lihat tuh. Tuh. Beta mau beli apa? Gede sih itu. Gak tahu, gak ada makanan. Masih suka syuting film, masih. Apalagi guys, pertanyaannya bagus-bagus. Hai Karut Ayu, see you tanggal 9 ya kak. Semoga sukses nanti pemotretannya. So excited. To be part of this project, which is, I mean, literally, Kak Marcel tuh sumpah dia kocak banget, sumpah itu yang kata dia nge-review makanan. Dia mah emang ini, oplak. Kapan pertama kali main film horor? Aku pertama kali tuh, Kak Marcelnya ada di sini dong. Waduh. Jadi pas banget aku ngomong. Aku Kak Marcel, aku lagi ngomongin video kamu yang nge-review ini. Oh, meninggal. Literally, which is, ini enak bener banget makanannya. Kak Marcel. Lagi dong, nongkrong lagi dong Kak Marcel. Lurus tuh banyak makanan tau, Mbak? Enggak, stop. Oh iya. Mau kamu makan apa sih? Kan nanti. Lah, bukannya tiap hari. Enggak lah. Kan udah ada yang kasih makan. Ya. Aba so Malang. Baru nonton Isyarat semingguan yang lalu. Thank you so much. Bagus banget Evian. Terima kasih banyak. Ada season 2-nya enggak? Season. Coba kita tanya ke Ayu.
Ada. Cece Ayu Paramita. Banyak rumah baru ya, Pak? Iya, baru dibangun. Enggak dong. Itu yang pojok. Ada guys, insyaallah doain ya guys. Benar ya, kamu 1345 enggak ada duanya. Ih, lucu banget. Iya. Yeah. Gemoy. Aku tuh suka intro guys. Suka apa namanya? Ayu. Suka lucu-lucu gitu. McD, KFC, or Burger King? 1, 2, 3 McD! Ayamnya? McD. McD, aku McD. Ya gitu kulitnya dipisahin dulu guys, pertama yang dilakukan. Kalau KFC aku... Yuk, go food. Ke McD aja langsung ya? Iya. Yuk, bener-bener. Ayo. Bilang papa dulu. Ah, dia mau orangnya santai papa. Guys, bapakku tuh orang santai banget loh guys. Serius, aku punya orang tua. Bener-bener baik banget sama kita. Jadi kayak yang penting mereka kasih kepercayaan. Yang penting kita bahagia gitu. Yang penting bahagia. Tapi ada waktu tertentu yang kayak, lalu aku telepon papa dulu. Soal pasangan juga mesti gak terlalu ketat banget sih. Yang penting bahagia, yang penting baik agamanya. Itu penting karena insya Allah kalau orang yang maksudnya mendalami agamanya dengan baik, insya Allah jalan kedepannya baik. Amin ya insya Allah kita wallahu alamnya. Kita telepon bapak ya. Berhenti dulu pak, jangan sambil lihat ya. Papa mau nitip apa gitu? Sogokannya gitu? Modus. Waktu kami reka, I love you kami reka. Kita kayak apa? Negoro excited banget. Mm-mm. Terus kalau mama tuh orangnya juga nggak terlalu ribet banget. Asal kita, karena kan aku juga maksudnya masih muda, jadi masih bukan berarti dibebasin ya, tapi kayak dikasih kelonggaran dikit. Tapi tetap dikasih konsekuensi gitu. Kalau kamu, pak, aku mau ke McD. Kalau kamu, papa mau ngelakuin hal ini, papa akan terjadi kayak gini. Kalau kamu ngelakuin hal yang salah, harus ada konsekuensi ya, dan resiko yang kamu tanggung gitu. Jadi lebih dikasih itunya yang aja sih. Terdekat. Jadi ada sebab dan akibat gitu. Bukan kayak yang bener-bener. Mau otw kesana nih, tapi mama di rumah yang. Bukan kayak yang apa? Kamu gak boleh ngakuin ini ya. Kamu gak boleh ngakuin itu ya. Gak kedengeran. Terus kayak dilarang apapun itu. Tapi mama dan papa lebih ke itu sih. Ya kayak kalau kamu ngelakuin hal ini akan terjadi kayak gini gitu. Jadi kayak lebih resiko atau sebab akibat. Bukan kayak benar-benar dilarang. Waktu itu pernah Mbak Ita ya, Mbak? Apa? Naik gunung waktu itu awalnya dilarang. Ya, gue nangis dulu itu mah. Nangis, tapi dikasih tauin. Ntar kamu kayak gini loh, ntar kamu kayak gini. Tapi karena mama percaya sama Mbak Hadra, ada Kak Ayu juga kan. Terus kayak, ya udah kamu coba aja dulu gitu. Ntar biar ngerasain dulu kayak gimana. Mbak Ayu kangen banget, masih ada Mbak Ayu loh di sini. Kenapa jalanannya jelek? Ada yang bilang kayak gini, Mbak. Kalau disuruh menyakitimu, aku harus ke kelurahan dulu bikin surat keterangan tak mampu. Tolong. Terus deh. Kok jarang main sama Kak Ajil? Sering tahu, guys. Aku tuh masih sering kontekan sama Ajil. Karena ya gimana ya? Ya kemarin aja baru syuting bareng. Sama Kak Jill kemarin project apa Kak? Film sinetron film. Kakak pernah gak patah semangat karena hal yang sepele? Pernah dong, sering bahkan. Aku sadar aku sedang mengalami masa atau apa ya, proses gimana ya, kayak umur segini lagi mengalami krisis kepercayaan diri. Jadi kayak
mamaku juga bilang papa juga mesti kayak ya jalanin aja apa yang sekarang yang sekarang ada gitu, kamu nikmatin aja momen-momen itu karena ya kayak biar jadi pelajaran juga sih di masa depan. Ih ada risol kesukaan aku nggak? Ih ada cuy. Dia jualan. Biasanya kalau aku cari tutup, kalau nggak dicari buka. Itu ada bami juga tau? Ya tutup tapi. Nah itu biasanya gitu ya kalau dicari. Gak ada. Itu ya. kayak pengalaman hidupnya. Cercah ya bu. Nih sekarang baik aja yang jawab. Jangan deh. Tips deh, kamu aja. Tips buat anak muda milenial zaman sekarang biar sukses di usia muda tuh. Aduh, udah deh kamu aja deh. Ah, gue nggak bisa ngomong. Gak ada yang nonton kok. Ya gitu deh. Jawabannya ya gitu deh. Yang pastinya harus tetap berpegang teguh pada prinsip yang di atas dan selalu komunikasi sama orang tua nggak sih? Ya nggak sih. Kalau kan biasanya kita belajar dari orang tua kan di rumah dulu baru. Benar. Teman-teman sekeliling. Karena lanjutin. Karena lu gak bilang-bilang dulu lah. Aku belum mikir. Karena komunikasi itu penting. Mantap. Akan terlempar-lemparan ya. Karena komunikasi itu penting. Dimana kita bisa sharing sama orang-orang entah itu yang lebih tua, entah itu yang seumuran. Tapi lanjut. Hebat, hati-hati balik. Aduh. Sekretariat Jenderal. Karena kalau ngomong ketawa. Ya Om Asrul, dipanggil sama Om Asrul kakak gitu. Halo Om Asrul, apa kabar? Karena yang namanya sharing itu banyak banget sih ilmu gitu kan. Belajar tuh gak harus sama yang tua, yang muda. Ilmu tuh dari siapapun guys, dan ilmu itu gak ada habisnya. Gak ada di sekolah aja. Tapi justru justru ketika kita udah mulai kerja, udah mulai bisa berbaur dengan orang-orang di lapangan gitu, itu justru banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin gitu. Kayak aku nih, aku dari kecil udah homeschooling dari SD. Terus kayak aku dari kecil SD juga kelas 5 tapi. Kelas 5 ya. Dari kecil aku juga udah dibiasain untuk bisa bergaul sama orang-orang di lapangan gitu. Titi, I love you so much. Oh my god, ada Kak Titi loh di sini guys. Aduh Kak Titi. Cantik amat deh. Mohon maaf, kayaknya cantikan ibu deh bu. Oh my god. Kak, kapan-kapan kita collab YouTube yuk kak. Mau gak kita masak-masak? Aku diajarin masak sama Kak Titi. Boleh dong, boleh please. Terus aku tuh diajarin untuk bisa bergaul sama orang-orang yang ada di lapangan. Kayak banyak banget kan karakternya orang-orang yang beda-beda, apalagi orangnya banyak yang lebih tua. Terus gimana pas itu aku masih SD gitu, ditantang untuk bisa bisa beradaptasi. Ih, lucu banget sumpah. Baru lihat emang itu udah sebulan yang lalu, beradaptasi dengan lingkungan yang seperti itu. Tapi waktu awal-awal aku ngerasa kayak oh gue insecure nih, gue bisa gak ya syuting-syuting kayak gini, ketemu sama sutradara yang kadang galak, kadang baik, kadang labil gitu. Tapi lama-kelamaan ya kita belajar sih, belajar memahami karakter orang yang beda-beda, sehingga kita juga lama-kelamaan bisa menghargai keadaan tersebut gitu. Ini kenapa Delta lagunya TikTok? Guys, tolong ganti guys. Aduh guys. Tapi lama-lama nyanyi. Bahkan sampai sekarang aku juga masih belajar. Kadang aku tuh gak pernah sadar gitu, orang ini serius, apakah orang ini bercanda. Ya tapi lama-kelamaan percaya deh, semakin kita menurunkan ego, semakin kita bisa apa pak? Semakin kita bisa belajar. Iya. Belajar memahami. Hai Kak Febi, kangen. Nurul, kapan lagi peran jadi Nurul? Nurul tuh makmum ya? Nurul. Oh, Nurul makmum. Nur ini. Nur cahaya. Nur KKN. Kapan lagi peran jadi Nurul?
Doain ya makmum 3 aja aku. Soalnya makmum 2 aku enggak ada. Makmum 2 aku enggak ada, guys. Yang ada tuh Kak Titi, tapi pemain-pemain yang lain masih dirahasiakan. Yang jelas Tisa tidak ada di situ. Tisa lebih suka ke gunung atau pantai? Gunung aku. Aku pantai. Aku pengen ke gunung karena dulu di pinggirannya doang. Ih, waktu kita ke Anyer ya, Mbak Ita, ngerem. Aku mah ngeliatin kan aja. Kan mendingan gunung, gue takut air. Mandi aja gue takut. Aku takut mantannya. Apaan sih lu? Tambung-tambung. Siapa tau ada mantan aku yang ngeliat. Langsung diem, Mbak Ita. Hei, para mantan. Kakak saya diem nih. Gimana karakter Nur di film Kakak di Desa Penari? Karakter Nur itu beda banget dari Nurul. Namanya gak sama ya? Terus, Nur tuh kayak ini ya, kayak Nur, keras ya? Nurul itu tomboy. Nurul mamum tuh tomboy. Kalau Nur gak tomboy, malah sama sekali gak tomboy. Keras kepala tapi. Tapi dia itu kuat. Ya sama sih, kuat juga, cuman dia lebih tenang sih. Kalau Nur pernah sampai terbalik. Kalau Nurul tuh lebih tergesa-gesa gitu, pengen dia lebih kepo, lebih penasaran gitu sama apapun itu. Kok kunci? Astagfirullahaladzim, maaf guys. Itu kabel. Kok orang enggak dibenerin ya kabel itu? Aneh. Kalau Nur tuh lebih tenang gitu, perlahan. Hal yang paling kakak takutin? Dilupakan. Aku tuh paling takut dilupain. Jadi kayak misalnya gini, aku punya pasangan, ya punya teman lah, gitu, punya teman. Terus tiba-tiba, yang biasanya kita sering banget ngobrol, sering banget chat, komunikasi, terus tiba-tiba ghosting. Ada satu waktu dia hilang gitu. Kemana nih orang? Ya walaupun gak hilang selamanya ya, tapi hilang aja satu waktu. Kayak gue, kenapa sih lo, kenapa lo ngomong? Terus aku kayak orang lupa apa enggak ya, udah pikun gitu. Terus emangnya maksudnya udah nenek-nenek. Terus iya, aku takut gitu guys, bisa-bisa panik berlebih gitu. Kayak kamu tau Ayan gak sih? Apa sih lu nyambung-nyambung ke Ayan? Misalnya dilupain langsung jadi Ayan. Dek yang bener. Enggak, bercanda guys, itu cuma bercanda doang kok. Enggak, dilupain tuh aku langsung bisa nangis. Aku termasuk orang yang cengeng kan. Makanya pas di vlog kayak Om Didi aku curhat. Om, aku tuh bisa jadi orang yang cengeng loh, walaupun aku gak tunjukin ke orang-orang banyak. Tapi aku bisa agak sensitif gitu. Terus ya udah bisa. Kamu kenapa sih, Kak? Misalnya siapa temen aku? Kok udah jarang banget komunikasi, udah emang kemana gitu, pergi atau emang lupa? Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama sahabat lama kita nih, udah lama banget gak ketemu kan. Terus kayak, ay apa kabar, dianya lupa gitu, sakit banget sih guys. Kenapa emang? Hai Kak Razak Syarif. Aku tuh setiap main film, aku tuh selalu takut loh Kak, di review sama side grip. Deg-degan loh Kak. Oh, banyak banget pertanyaannya, bagus-bagus asli. Thank you loh guys. Aku mau ini. Hal yang paling berat dijalani dalam hidup apa? Mbak, jawab dong sekali-kali. Ah udah, orang yang ditanya juga. Enggak, kan ini sharing sama orang-orang. Kalau misalnya paling berat tuh apa menurut Beta? Berat dalam hidup ada apa ya? Ketika aduh, belum mikir deh, entar aja. Ketika yang kita harapkan tidak sesuai ekspektasi. Makanya aku kemarin baru dapat quote dari salah satu Instagram. Jadi dia tuh Instagram Her Blank Canvas kalau gak salah.
quotes gitu tentang Islam hidup. Tentang hidup tapi lebih mengarah ke agama. Jadi jujur kalau baca itu hati tuh tenang banget karena ada apa ya, ada rasa atau motivasi untuk kita supaya terus percaya aja gitu sama rencana Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi aku baca kayak gitu kan. Deh, ini kan dulu dibuat apa setnya si Juki namanya sinetron. Oh iya. Terus aku mulai dari itu aku enggak pernah berharap sama. Dia ke Papandayan ya. Ke Papandayan. Dia berdua sama temennya. Gokil. Udah baca buku bio sampai habis belum tis? Terus paham enggak isi dari puisi itu? Paham kok. Karena aku rasa bio tuh sebenarnya punya puisi yang ada yang lebih rumit dari itu. Mungkin yang di share ke di dalam buku itu kayaknya yang bisa apa ya, dimengerti. Aku rasa sih itu. Soalnya aku pernah baca buku puisi bio, ada satu puisi itu yang aduh ini artinya apa ya, yang sebagai orang awam tuh aku enggak ngerti gitu, rumit banget. Ya pokoknya hanya dia yang tahu lah. Tapi kemarin pas aku baca, oh ini berarti yang di publish ini yang memang yang bisa dimengerti. Ya bagus sih gitu, jadi orang enggak bingung-bingung. Aku pernah merasakan kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap pada manusia. Ali bin Abi Thalib. Ya, benar banget. Apa kata-kata yang membuat Katisa tetap bertahan bersyukur dan tetap bahagia dalam hidup? Wow. Hai Kak Alex. Apa ya, Mbak? Gimana? Apa kata-kata yang bikin aku termotivasi? Kamu kan suka nyimpen quotes. Banyak banget. Berarti enggak cuma satu. Enggak cuma satu. Apa harapan Katisa untuk karir? Apa harapan Katisa untuk karir? Yang pastinya semoga selalu dilancarkan. Sehat terus. Karena yang paling penting aku rasa kesehatan. Terus bisa selalu menjadi pribadi yang aku rasa menginspirasi dan positif gitu. Jadi orang yang follow saya pun di sosial media itu bisa ya bukan hanya sekedar follow aja dan mengikuti keseharian aku aja gitu, tapi ya bisa dapet motivasi sama lagi ya, inspirasi. Ada yang bilang Tisa jangan ngejar-ngejar cowok mulu. Wah, ada. Emang cowoknya maling. Aku kejar. Jangan kecentilan katanya. Waduh aja. Cukup. Udah gitu. Aku nggak pernah balas guys. Tapi dibacain. Aku nggak pernah balas guys. Semoga kamu bahagia terus sayang. Nanti dia kayak enakan mau dibilang sayang. Semoga kamu bahagia terus. Cinta. Ya, kayak enakan juga. Semoga dia bahagia terus. Kasih ya dia. Terus sakit perut langsung gak. Gue lupa deh. Apa? Mek. Kak, kacau kapan kita syuting? Dong jangan di rumah mulu. Jangan Kak, kalau kamu mata adanku jadinya begini. Kak suka Oasis dari kapan? Suka Oasis. Entar dulu aku ingat dulu. Oh, suka Oasis tuh dari 2018. 2018 aku suka Oasis. Syuting Aisyah kalau gak salah dikasih tahun sama si Bio. Don't Go Away itu lagu Oasis pertama yang aku suka. Pilih Umay or Dul. Dua-duanya teman saya.
Anmes tuh bagus banget tuh guys suaranya. Aku bermimpi bisa duet sama Anmes. Kak Anmes. Dulu waktu itu aku pernah, sumpah bagus banget. Aku terima kasih banget gitu karena ya alhamdulillah project yang awalnya aku sama Dul kira hanya iseng-iseng bisa dikembangkan gitu sama Karyo dijadiin photoshoot. Thank you Karyo, love you. Mau lihat main film Kak, jangan main sinetron. Aku udah justru udah lama banget gak sinetron. Aku terakhir sinetron 2018. Terus 2019 film terus sampai 2020. Bisa aku lagi jalan sinetron. Minumnya jatuh. Coba. Apa? Hal apa yang buat kakak bad mood banget dan gak mau ngelakuin hal apapun? Ngantuk. Aku udah ngantuk udah buat. Taruh gitu. Samping kamu deh. Ngantuk atau lemes, aku jadi kayak jadi kesel, gampang-gampang marah. Apa yang pernah dikasih mantan barang gitu, sesuatu yang terbaik? Apa ya? Lupa, aku ambil lupa. Aku mikir banget. Kayak gak ada gitu ya. Banyak sih, banyak. Rahasia dong. Apa sih yang bikin kakak suka banget sama slang? Oke, aku jelasin. Kenapa aku bisa suka banget sama slang? Sorry, aku mampet. Jadi, why? Karena aku itu sangat mengagumi bukan hanya sekedar lagunya aja, tapi personality dari band slang. Jadi mereka banyak ngasih ilmu juga sebagai seorang legend. Kalau ya di dunia entertainment ini, ya dimanapun itu ya, aku dapat sih ya. Jangan menjelaskan diri kamu kepada orang lain, karena yang membencimu tidak percaya itu dan yang menyukaimu tidak butuh itu. Itu sebenarnya quotes dari Abi Thalib. Itu quotes. Gue lagi ngeliat ini. Mereka memang gak ngasih quotes itu, tapi yang aku lihat mereka melakukan hal itu gitu. Mereka nggak kasih, eh kamu dengerin quotes, baca quotes ini, enggak. Tapi mereka jalanin hal itu gitu. Jadi benar-benar mereka nggak ngejelasin mereka itu siapa. Kayak oh gue slang yang dimana gue legend, gue udah punya banyak karya, gue udah menghasilkan banyak sesuatu hal. Enggak, mereka benar-benar low profile banget, rendah hati banget. Ketika aku ketemu pun banyak hal yang mereka sharing gitu, dan mereka tuh nggak mandang orang itu siapa, orang itu apa, ya mereka anggap semua orang itu sama dan temenan, termasuk sama aku yang dimana aku bisa dibilang dibanding mereka junior, sangat junior, dan ya bukan apa-apalah gitu, tapi mereka nggak pelit untuk kasih ilmu ke aku gitu, ngobrol apapun dan sangat-sangat menghargai orang. Pada saat live bukan empat mata tuh waktu itu benar-benar sama sekali gak megang HP dong, jadi ngobrol gitu sama bintang tamu lainnya, kayak aku respect banget. Gak cuek, gak diem aja gitu, gak nyuekin orang di sebelahnya, benar-benar ngajak ngobrol super baik. Dan lagu-lagunya juga kan kalian tahu sendiri, lagu-lagunya enak banget. Be happy, sampai ketemu di zona lagu enak hari Jumat, oke? Bye bye.
Assalamualaikum Detisa, rencana mau lanjut kuliah kah atau berkarir aja di dunia? Dua-duanya, insya Allah dua-duanya aku jalanin. Kalau suka lagu Queen, paling suka lagu apa? Under Pressure, Under Pressure bagus. Hai Angga Yunenda. Angga, lagi ngapain enggak? Percaya pandangan pertama enggak? Cinta pada pandangan pertama itu. Enggak. Aku lebih ke suka mungkin ya, karena bisa bisa ke arah cinta sih. Itu sulit banget loh. Harus ada sayangnya dulu, harus ada sukanya dulu, harus ada ketemu dulu baru jadi cinta. Jadi kalau mungkin pandangan pertama lebih ke suka kali ya. Halo Kak Abang. Hai. Kalau ngelas beda lagi ya. Pakai kacamata lo ngelas. Sebenarnya ada pasti yang sudah ditentukan pengen dibeli. Cuma enggak sampai ditulis sih, enggak sampai detail ditulis. Tapi sih tetap ada limitnya. Limitnya itu adalah isi kantong. Jadi walaupun enggak di list, gua tetap deskripsi Tiara Andini dong. Aku belum kenal secara personal gitu sama Tiara gitu. Jadi belum ketemu juga secara langsung, jadi enggak tahu orangnya seperti apa. Gitu. Jadi belum bisa deskripsi. Gitu. Paling kayak lagu-lagunya doang yang aku dengerin. Lagu yang Gemilang terus baru yang baru itu. Makasih, Mbak. Yes. Alhamdulillah. Itu suara lagi serak atau emang gimana suaranya gitu? Wow. Oh, happy. Ah, panas banget, Bang. Oh, itu banyak banget, Kak. Ya enggak tahu. Nah, kalau Beko apa? Sama kayak kamu. Aku lagi enggak olahraga, guys, jadi. Mending kentang dulu apa nugget dulu? Nggak. Main Mobile Legend nggak, aku tuh nggak main-main game gitu tau guys, aku nggak tau caranya. Gemencang hatiku tuh bukan gemilang. Oh ya maaf guys, maaf jangan marah guys. Maaf. Ntar ini deh, aku dimarahin sama kalian. Ah ya, hai Tiara. Enak kali pakai. Bluetooth. Apa? Pakai Bluetooth. Kak pernah deket sama salah satu pemain Madun enggak? Pernah dong. Semuanya. Empat minggu siapa? Siapa, Mbak? Apa? Madun. Itu mukanya. Baron. Baron sama Babe. Mungkin karena ini ya. Mungkin karena apa tuh namanya? Aku ceritanya jadi adiknya Baron, terus aku jadi anaknya Babe Udin. Jadi deket banget. Gak marah kok Tis, cuma ngingetin doang, koreksi, siap-siap. Oke. Okay. Lagu pop dari RHCP, apa alasannya? Oke. Okay. Suka banget lagu Can't Stop. Kenapa? Karena itu adalah salah satu lagu RHCP
yang aku rasa ini RHCP banget. Jadi bisa mewakili lagu-lagu yang lain gitu, kayak kan setiap opening konser nih selalu yang dinyanyiin awal tuh Can't Stop. Jadi waktu aku kemarin ke nonton konsernya RHCP itu yang dinyanyiin lagu Can't Stop. Itu benar-benar ini keren banget dan membangkitkan semangat banget. Waalaikumsalam. Rencana mau kuliah di rahasia karena gak mau terlalu banyak apa ya, gak mau terlalu banyak share juga. Gimana ya, gak mau terlalu apa ya, update banget gitu tentang perkuliahan aku. Mungkin update-nya lebih ke ya oke aku kuliah gitu, tapi di mananya ya nggak mau terlalu aku kasih tahuin banget sih ya, walaupun nanti pasti bakal kebuka juga, cuman ya kayak nggak mau terlalu banyak aku share banget gitu tentang mengenai perkuliahan aku. Pokoknya join aja terus tiba-tiba lulus aja, amin. Ada rencana pakai hijab ga? Ada, pasti ada, dan rencana sekali karena yang pastinya kan sebagai umat muslim ya memang diharuskan untuk berhijab gitu kan. Jadi doain aja semoga segera terrealisasikan. Mengambil jurusan apa? Antara bisnis atau public relation alias komunikasi. Doain aja ya. Guys, temenin aku sampai rumah ya guys. Makasih ya fotbarnya waktu di Mang Engking Solo. Sama-sama pas Mang Engking Solo, oh, waktu anak Garuda. Anak Garuda. Katisa aku nonton live ini dari awal live. Kak, terima kasih Arif Wahyu DNT. Eh, awas tangannya. Aku enggak kelihatan. Kak, ada niat nikah muda enggak? Kok diam? Ya kalau ada jodohnya ya yeah. Udah sana. Gak pengen menolak juga sih, selama ada. Aku juga udah pernah nanya sama mama, mama boleh gak nikah muda? Tapi itu pertanyaannya bukan karena aku memang udah siap gitu, tapi aku cuma nanya aja gitu. Kata mama, selama ada jodohnya dan selama kesiapan itu sudah benar-benar terlaksana, ya kenapa enggak? Sudah matang, kok sudah matang. Iya sudah matang. Kalau belum siap lebih baik jangan. Karena aku pernah, ini walaupun umur aku segini ya, aku nggak tahu aku udah cocok ngomong kayak gini apa belum. Tapi aku cuma mau sharing aja. Ada yang bilang nikah itu adalah nikah itu ada tentang menyatukan dua keluarga gitu. Antara keluarga dari pihak mempelai laki sama pihak dari keluarga mempelai wanita gitu. Jadi moga mau ya, karena kita udah komitmen untuk apa ya, buat satu keluarga itu yang dengan jangka waktu yang kayak panjang untuk masa depan ya, itu dua-duanya harus nyatu. Nggak tahu ya aku cocok ngomong gitu apa enggak, tapi ya cuma share aja sih gitu. Nggak tahu muka aku cocok apa. Mukanya kan kayak bisa ya. Cocok ya pak. Itu aku tahu gak dari mana guys? Aku dari paman Bim. Aku Om Bim Bim, dari Om Bim Bim. Jadi aku tuh nonton YouTube-nya Om Bim Bim karena ngefans kan. Me and me. Dan anak Nong Bim Bim tuh seumur aku. Jadi kontennya itu cerita tentang
hubungan antara ayah dan anak gitu, kayak lagi saling curhat gitu tentang pernikahan. Terus aku dapat pesan dari Om Bim Bim kalau menikah itu ya bukan hanya yang tadi aku bilang gitu. Dan dia ngomong ke anaknya umuran aku. Jadi ya aku ngerasa ya dia lagi ngomong sama aku aja sih, karena kebetulan kan umuran. Benar, harus ada kesepakatan dan dipasrahkan sama mertua masing-masing. Nikah itu harus bisa menyeimbangkan dua karakter yang berbeda. Eh, benar banget. Karakter beda-beda. Bukan karakter pasangan aja, tapi karakter mertua. Karakter mertua, karakter belum lagi karakter misalnya kalau pasangan kamu punya kakak, punya adik, tuh harus disatuin juga tuh. Nggak sekali kita punya om. Ini kayak sebelasan. Kenapa ya? Amin. Amin. Apa? Ini bentar aja deh. Amin. Bisik-bisik. Amin. Udah gede ya kamu Tis, dulu waktu masih putih duyung kamu masih piik banget. Chat Kak Yuki. Kak Yuki, video aku live bareng yuk. Eh, kamu lagi ngapain Kak? Boleh gak sih live bareng? Boleh gak? Boleh dong. Aku gak tau bakal didirikan apa enggak. Mungkin kalau didirikan Kak Yuki lagi sibuk. Eh, kamu jangan live sama aku belum mandi. Ayo Ki. Astaga, mohon maaf Ibu, ini jam berapa ya? Jam 4 sore. Soalnya aku mau olahraga dulu, jadi pas aku keringetan baru aku mandi. Kak, kamu bangun jam berapa asli, Kak? Apa? Apa-apa deh. Kamu bangun jam berapa, Kak? Aku tadi pagi bangun jam 8, terus aku beres-beres rumah, semua segala macam. Terus nanti sore aku mau olahraga, Beb. Oh my God, idaman banget ya, Anda beres-beres rumah rajin banget ya. Jadi kapan? Apa? Jadi kapan? Apanya? Ditunggu undangannya. Apanya, ha? Gila, lihat tuh. Nggak apa-apa, Kak. Aku mau olahraga dulu. Jadi aku biar kayak hemat air gitu loh. Hemat air loh. Karena kan kamu banyak orang kan? Yang... Sehat-sehat kan? Kesusahan, jadi kita harus hemat lewat air, yang dikasih privilege air. Eh, Kak, aku ada satu pertanyaan yang harus aku tanya, ntar aku chat DWA deh. Oke, okay. Kamu jadi rockstar sekarang ya? Amin. Amin, kemarin ini ya sama Dul ya, kece deh. Maci, nanti kapan kamu kita foto dong. Bareng sama Karyo. Tapi jangan nyuruh aku nyanyi ya. Aku cuma akan ngerocokin kamu dong. Apa? Waktu di operation wedding kamu nyanyi? Jadi suaranya lagi. Kamu waktu di operation wedding nyanyi kan? Karena aku tuh sayang banget ya sama Papa Arwes. Jadi aku sangat yaudah, let's go, Pak. Iya, aku denger. Iya, ya ampun. Kamu mau kemana sih? Aku mau nyari makan, Kak. Lagi aku lagi ngapa-ngapain hari ini. Libur. Free. Oh, lagi libur, lagi enggak ini. Jamming. Entar ya kapan-kapan kita jamming. Aku enggak, aku nontonin kamu aja. Kamu kan baru belajar piano. Iya, ya ampun. Tapi masih terbata-bata banget sumpah. Kenapa? Masih terbata-bata banget. Ya emang piano agak susah sih, Kak. Parah kalau kamu bisa banget. Tadi pagi juga aku baru bangun tidur, aku langsung kayak cobain lagi gitu kan. Terus habis itu kayak sini aku kayak pegel parah gitu. Kayak terus aku langsung kayak aku bete sendiri tuh kayak tidak, udah, gua ngelakuin yang lain deh habis itu. Ya udah semangat terus belajarnya, semoga bisa jadi rocker. Kalau piano tuh rocker enggak sih kalau piano? Kalau piano tuh elegan, ya kan? Jadi kita tunjukin aja sedikit sisi perempuan kita, ya kan? Ya, walaupun aslinya juga laki. Ya udah, semangat. Gimana kabarnya, sehat dong, Tis? Alhamdulillah. Kamu juga kan? Kenapa?
Kamu juga sehat terus kan? Sehat, alhamdulillah. Pokoknya kalau badan udah ngedrop dikit langsung vitamin, minum jamu, vitamin apa, jahe, gitu-gitu. Iya kak, banyak-banyak minum air anget kak. Iya, sumpah. Sama air jahe tuh bagus banget sabir, ya? Sabir banget. Kamu bikin sendiri atau gimana? Jadi waktu itu sempat ada yang ngasih bukan saset, kayak bubuknya gitu. Tapi aku lebih prefer yang jahe yang geprek. Natural. Jadi kayak kamu geprek jahenya, abis itu kamu kasihin air panas di gelas itu, udah langsung minum, gak usah pakai gula. Apa? Enak tuh dilihat-lihat tuh kentang kayaknya enak tuh. Lagi diet ya? Lagi diet ya? Iya, aku hari ini lagi detox lagi. Pokoknya semangat terus buat salam sama tante ini. Mamanya Kak Yuki namanya siapa ya? Waktu itu aku pernah ketemu di premier Marvel. Titin, Mama Titin. Mama Titin salam. Sama Sakura. Iya, nanti salamin. Iya. Dia lagi sibuk. Baik, kamu hati-hati ya. Salam buat nanti aku WA ya, Kak. Aku mau tanya iya, sesuatu. Iya, siap. WA aku aja. Kali ini aku balas cepat. Biasanya lama. Bye. Sama. Bye, see you. Hati-hati ya. Bye-bye. Jatuh. Ini enak banget aku ya. Mbak, mesti aku udah mau ambil. Laper. Akan ku berikan di hatimu yang damai. Mendingan liburan di Yogyakarta apa Bali? Wah, itu sih dua-duanya asri enak banget tuh guys. Aku pernah sebulan di Jogja, tapi kalau di Bali aku belum pernah sampai kayak sebulan gitu. Iya, ada Karendi Martin. Karendi lagi ngapain kak? Kocak live. Jadi Martin isi Neo to join. Katanya detox tuh bagus loh. Naked fresh. Iya itu katanya bagus loh. Satu hari nih misalnya mbak minum yang kayak campuran-campuran itu bagus banget tuh katanya. Apalagi Biconic Slimming ya. Langsung tuh di Slimming. Aku lagi gemetan banget ya sih. Jangan kayak ini deh. Yang udah kurus gitu. Kak umurnya berapa? Tahun ini 18. Makanan kesukaan Kak Yuki Kato. Tepan Yuki! Aku udah ngeliat tuh di Instagram Kak Yuki. Dia lagi tentang ya, aku kalau lewat itu lah inget loh yang Yuki lewat jalanan itu. Guys, aku out dulu ya guys, kayak udah terlalu lama aku live. Bye. Assalamualaikum. Thank you for udah joinin aku dari awal. Jam berapa tadi? Udah habis. Bye. Ini apa?